Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, saya sudah move on, hati saya dah tertutup buat Fizi Sakila. 8 bulan bergelar ibu tunggal pelakon Sakila berkata hampir hatinya sudah tertutup dan tidak mungkin akan kembali kepada bekas suaminya, penyampai radio Fizi Ali. Memetik Kosmo, Sakila berkata ini dia pernah terbuka untuk menerima semula bekas suami itu, namun kini sudah tertutup sepenuhnya. Jujur saya kata, saya dah boleh move on, terus hidup tanpa dia suami. Di sisi, hati saya dah tertutup buatnya. Kalau ditanya, ya saya masih sayangkan dia, tapi bukan mencintainya. Begitu juga dia, kami sudah tiada hati antara satu sama lain. Perasaan sayang yang masih berbekas dalam hati ini pun disebabkan dia masih bapa kepada anak kami. Selebihnya tiada, katanya. Sama seperti wanita lain di luar sana yang menyimpan kebahagiaan Sakila, berkata dia tidak pernah menutup pintu hati untuk mana-mana lelaki lain. Saya juga mahukan kebahagiaan, saya juga merancang sebuah perkawinan dan kehidupan yang akhirnya membahagiakan. Walau bagaimanapun, buat masa ini Sakila berkata dia mau fokus pada kerjanya dan anak tunggalnya. Kini berusia 3 tahun. Buat masa sekarang saya enjoy, nikmati kerja yang saya lakukan. Tawaran lakon juga syukur tak putus. Ini rezeki buat saya dan anak. Bekas suami juga banyak membantu dan tidak lupa tanggung jawabnya. Karena bapak walaupun kami sudah berpisah dan tidak lagi bersama, katanya.